semuanya, jadi hari ini aku mau kasih tips tutorial hijab segi empat Paris dengan beragam variasi dan model kekinian. So, jika kalian penasaran gimana caranya aku bikin hijab Paris model kayak gini, just keep watching. Yap, di sini aku menggunakan segi empat Paris, tapi di sini aku menggunakan dua bagian seperti ini, dibagi menjadi dua bagian seperti ini. Seperti ini. Yap, seperti itu. Sini aku turunin. Kemudian bagian ini aku tarik ke sini. Kemudian aku turunin lagi. Yap, seperti ini. Seperti ini. Untuk step yang kedua masih sama, modelnya seperti ini dengan ujung yang sama juga seperti yang tadi pertama kita bikin, seperti ini. Kemudian aku cermin di sini dengan ujung yang sama seperti ini, tapi posisinya masih sama seperti yang tadi, seperti ini. Kemudian aku yang ini aku dibikin jadi dua seperti ini. Kemudian aku tarik ke sini. Kemudian aku jerumin lagi di sebelah sini. Saya seperti ini. Kemudian belakangnya seperti ini. Step yang ketiga di sini masih sama seperti yang tadi. Cuman ganti posisi seperti yang ini. Aku tarik bagian yang ini cuma satu lembar aja, kemudian aku taruh seperti ini. Yes, bagian satunya masih seperti ini. Kemudian aku rapiin dulu. Setelah itu aku tarik yang satunya seperti ini. Kemudian aku pentulin lagi di sini. Yap, seperti ini. Untuk step yang keempat, di sini aku menggunakan dengan ujungnya saja seperti ini. Kemudian aku jarumin lagi. Dan bagian ujung yang panjangnya, gak panjangnya kita ambil. Terus kita lilit ke belakang seperti ini. Kemudian aku jarumin lagi. Dan step yang terakhir di sini aku menggunakan dengan ujung yang sama seperti yang tadi yang pertama kita bikin, dengan ujung yang sama dan posisi yang sama segi empat dibagi menjadi dua bagian. Kemudian di sini aku pentulin lagi. Seperti ini. Dan di sini aku tarik di yang belakang di sini. Seperti ini. Yes, seperti itu. Kemudian yang bagian ini aku tarik ke sini. Terus aku jarumin di sini.
dan aku jarang mengerti di sini. Yaps, jadi itu tutorial gypsy 4 Parisnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in my next video. Yaps, jadi itu tutorial gypsy 4 Parisnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in my next video.